Di sinilah kita buat pengembaraan untuk tas kami yang seterusnya, syuting untuk produk Midvana. Penaja besar untuk program Spotlight. Good morning. Sekarang saya berada di Taman Ria Riang Kota Damansara. Kejap lagi kita ada shoot untuk produk Midvana, our main sponsor. So setiap peserta kena buat alat-alat TVC untuk komersialkan produk Midvana. Jadi kita kena gunakan kreativiti kita bagaimana nak mempromotkan produk tu. Kejap lagi kita akan buat shooting di sini. Membelakangi tasik, dan saya punya shot lebih kepada fitness pose, yoga ke pilates, dan mungkin saya memerlukan ada matahari kat belakang untuk efek a little bit silhouette lah. Agak susah juga sebab produk ni akan dinilai oleh owner Midvana. Dia yang akan menilaikan macam mana kita buat video ni, dia akan pilih, dia bagi markah. Habislah. Okay, selesai sudah untuk pengemaran produk Midvana. Okay, saya hari ini buat produk Smart Pack Rosemary dengan Green Apple. Okay, banyak juga cabaran nak buat produk ni sebab macam-macam benda saya kena kena tahu. Contoh macam mana kena faham pasal produk ni juga. Dan macam mana jalan cerita, bagaimana nak buat satu-satu iklan. Okay, bukan senang tau. Kita memerlukan kreativiti juga. But anyway, this is my good experience. Jadi kita tahu macam mana nak buat TVC. Kan? What can I do for you all? Bukan senang ya nak buat penggemaran tengah panas macam ni. Terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat kerana banyak membantu peserta-peserta Spotlight. Okay, kita dah selesai untuk penggemaran produk Midvana hari ini. Cuaca agak panas tapi semua berjalan dengan lancar. Semua pun dah penat. Kita orang nak kembali ke markas untuk program seterusnya berjumpa dengan Abang Ucup untuk belajar bagaimana untuk berlakon miming. Sekarang kita nak tengok orang yang dah biasa buat, orang yang berpengalaman buat miming ni. Kita jumpa kejap lagi. Sebelum bertarung pun ku dah kau singkir. Tiga di jalanan cemat ku cuai. Stereotype lady driver. Bila tunduk pandai legakmu hebat mengalahkan seorang profesor. Oh mana keadilannya. Balik-balik kita saja tak. Cabaran pada minggu ini agak susah sedikit sebab audio editing semua kita kena buat sendiri. Banyak benda jugalah kita belajar. Kita kena belajar menari, belajar menyanyi. Sedikit sebanyak kita ada belajar berlakon juga. Tapi saya seronok. Para pengajar banyak membantu kami. Terutama sekali pada kami-kami yang tak ada pengalaman langsung dalam lakonan. Harap-harap minggu depan janganlah tersingkir ya. Doakanlah ya. Dan kekal pada minggu hadapan. InsyaAllah.